Saya belajar dulu itu ikut-ikut di setiap pementasan wayang kulit, yaitu sama almarhumnya Bapak Udaya atau Pak Udaya. Pak Udaya ini sebagai dalang sepuh yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehubungan saya dulunya keluar SD itu sudah dibimbing sama beliau, diajak sama beliau. Katakanlah kata beliau, regenerasi itu harus ada katanya. Berhubung saya juga bukan keturunan dalang wayang kulit, dan bapak saya itu bagian operator sound system yang mana pendukungnya itu untuk pementasan wayang kulit di pengeras suaranya. Jadi saya bisa kenalnya sama beliau itu berkat ayah saya yang mengenalkan. Singkatnya cerita itu, saya itu dibimbing sama beliau dari 2010. Diajak sama beliau dari 2010. Saya diajak beliau itu sudah banyak panggungannya tuh. Dalam hitungan bulan itu beliau masih mengisi 16 panggung di kala tahun itu. Terus di 2013, kalau seingat saya, beliau itu tutup usia ke 62 tahun. Beliau tutup usia. Nah, disitulah saya itu lupa saya bakal sama siapa lagi untuk ngelanjutin bakat-bakat saya ini, kata saya kan. Nah, akhirnya saya itu dikenalkan sama dalang dari desa Pecung. Pecung itu Jamblang, kabupatennya tetap masih Cirebon. Nah, saya dikenalkan sama almarhumnya Ki Dalang Sanali. Nah, disitulah memberanikan diri untuk apa namanya, ngedalang wayang siang. Jadi di sini itu masih kental budayanya wayang kulit itu. Kalau misalkan di acara unjung atau acara perdesaan itu harus siang malam. Disitulah saya itu belajar sama beliau ngedalang wayang awan bahasanya di sini tuh. Nah, saya belajar di situ dan alhamdulillah sama beliau dibimbing terus sampai apa namanya, sampai saya itu kata beliau harus memberanikan diri untuk ngedalang wayang malam. Emang itu sudah berjalan saya itu di sekitar selangitnya aja udah dikenalnya dalang cilik. Jadi sama beliau kamu harus belajar lagi untuk bisa ngedalang wayang malam katanya. Dan sampai belajar gamelannya itu dididiknya sama Ki Dalang Sanali. Sebenarnya untuk proses pembikinan wayang sendiri ada proses jidang namanya. Jidang itu memilih kulit, karakter kulitnya, dan diharuskan untuk bikin wayangnya itu kerbau atau sapi jenis perempuan, yang perempuannya, biar kita proses itu nggak susah. Karena kalau pakai kulit yang perempuan ini lebih enak untuk diprosesnya, nggak ada hambatan. Berhubung kita di sini ada kulitnya kulit sapi, sudah dipotong sebagian untuk wayang kulit dan kita sudah menjidangnya.
itu proses awalnya itu jidang kulit, dan kedua itu mengorek atau bikin seket seperti ini. Dan proses mengoreknya itu ada menggunakan dua alat. Yang pertama pakai jarum bisa, dan yang kedua pakai ini, pulpen bisa. Kita pakai pulpen ya. Ini kita udah mendapatkan media kulitnya yang benar-benar kering, dan kita bikin proses seketnya, seketsa wayangnya. Ini teman-teman perlu perhatikan ya, untuk bikin seketnya itu jangan sampai si pulpen pena ini ke sini ujungnya, harus ke dalam sini biar nggak makin besar wayangnya. Nah, ini kita sudah bikin seket gunungannya. Sudah bikin seket seperti ini. Kita potong pakai tata. Nah, nanti sudah kalau misalkan sudah terpotong sama tatanya, kita bikin seket isinya yang di dalam ininya. Seperti ini. Proses ketiga masih berlangsung ya, yaitu proses masih tetap mengorek, mengisi sketsa yang ada di dalam gunungan ini. Jadi gunungan Cirebon ini banyak versinya, karena yang saya bikin ini namanya gunungan Indrakila. Indrakila tersendiri itu untuk gaya pekeliran, untuk sabetan, bukan untuk inti yang mana dipakai untuk di tengah-tengah kelir. Dan isinya banyak, ini ada godong, boleh dikatakan godong jati bisa, terus godong apa namanya, weringin juga bisa, karena kita ngiblatnya ke Cirebon. Jadi kita bikin godong weringin sama isinya yaitu kembang Wijaya Kusuma. Ini ada detail kembang Wijaya Kusuma juga di sininya. Untuk pembikinan wayang kulit sendiri kan, kita kan sebagai dalang kan nggak mungkin kita beli semua barang-barang yang kita miliki itu untuk apa namanya, pekeliran. Kita nggak mungkin beli semuanya dari mulai wayang-wayang tersebut. Kita juga kalau misalkan waktu luangnya ada, saya membuat sendiri wayangnya. Kita nggak ini, namanya nggak secara singkat bikin wayang itu. Untuk proses selanjutnya yaitu proses penata atau ngukir. Semacam gunungan ini kita itu memerlukan waktu yang cukup lama, karena mungkin interior detail ininya kita sudah bisa membaca,
untuk proses tanah penataannya aja nyampe makan waktu 12 hari dan belum pewarnaannya itu. Dan untuk proses wayang itu sebenarnya yang satu wayang itu kalau kita misalkan khusu atau menargetkan itu bisa sampai 20 harian untuk yang satu wayang ini gunungan. Kalau untuk yang wayang karakter yang lain itu ya macam-macam sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak Arjuna itu sampai 7 hari atau 10 hari bisa sampai-sampai jadi bentuk wayang. Nah, ini proses bikin dasar, cat dasar, pewarnaan dasar. Itu kita pakai cat warna putih. Karena ini banyak detail yang warna putihnya, kita pakai warna putih. Biasanya untuk dasar sendiri bisa pakai warna kuning bisa. Dan kita di sini identiknya warna putih yang dibutuhkan untuk wayang kayon atau gunungan ini. Kalau untuk ketentuan warna sendiri, interior di bagian lukisannya ini kita pakai bebas, jadi sesenangnya kita. Nah, tapi untuk detail tatahannya itu kita memiliki gaya tersendiri di antara gunungan Cirebon dengan gunungan yang lain itu. Di gaya versi Solo atau Jogja atau isinya ukirannya tersebut. Nah, kita selesai ngecat dasar bentuk gunungan semuanya. Nanti kita itu nunggu proses pengeringan. Nah, proses pengeringan itu karena ini kan ada dua sisi. Yang satu sisi itu maksimal keringnya itu 1 hari. Biar keseluruhannya untuk pori-pori yang di dalam-dalam ini masuk semua. Itu minimalnya 1 hari. Dan sebaliknya sama.
Jadi untuk proses pengecetan gunungan ini memerlukan waktu sampai 5 hari yang satu gunungan ini. Yang satu gunungan Cirebon ini memerlukan waktu 5 hari untuk pengecetannya. Kita ngecat dasar ini besok, sebaliknya nanti biar nunggu kering dulu. Oke, kita kemarin kan proses cet dasar sudah menunggu 2 hari kering. Nah, ini sudah pewarnaan itu kita memakan waktu 5 hari untuk pewarnaan tersebut. Nah, dan ini hasilnya. Dan sudah dipasang cempurit juga. Cempurit itu gagang wayangnya. Sudah kita pasang. Dan udah jadi bentuknya seperti ini, gunungan Cirebon itu yang kemarin kita proses detailnya. Dan nggak harus sama sih sebenarnya bolak-baliknya tuh, yang penting detailnya ini kita yang utamakan. Udah seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini, kita akan pakai untuk pementasan. Tapi kalau wayang baru itu minimalnya kita harus kasih ini cerongcong biar untuk lancepin ke gedebuk pisangnya itu nggak susah karena masih baru, jadi kita pasang cerongcong ya. Seperti ini gunungannya teman-teman. Ramatuamu itu bisa alungnya beda-beda dari peterakala ngakalan mereka dayar kira-kira Arjuna dan Kresna bisa jokek. Kami wis kali kalau saya sendiri memainkan alat musik namanya kenong. Sebenarnya alat musik di gamelan wayang itu banyak macamnya. Kayak semacam ada kendang, terus gong, tutukan, kecrek, terus saron, penerus. Nah, yang dipegang oleh saya itu adalah kenong. Berikutnya, jenis musik apa yang dimainkan untuk pagelaran wayang kulit? Jenis musiknya macam-macam kalau dibilang lagu-lagunya. Kayak semacam lagu pembuka itu namanya renggong wayang ya. Terus ada kiser, terus ada cerbonan, ada dermayon. Kiser juga banyak. Intinya itu lagu-lagunya. Sudah berapa lama menjadi pengiring musik wayang kulit? Sudah lama. Saya mulai dari tahun 2009. Kalau terhitung berarti udah berapa puluh tahun ya berarti. Saya dimulai dari tahun 2009. Bisa ceritakan secara singkat awal menjadi seorang nayaga? Awalnya sebenarnya saya itu suka musik awalnya. Cuma kebetulan yang potensi yang ada di desa kami itu adalah tradisi gitu. Sehingga saya mendalami itu, dan juga di desa saya juga ada yang namanya sanggar kan.
buat tempat-tempat belajar musik. Nah, di situ saya mulai mulai tertarik. Nah, itu belajar sendiri atau gimana? Tentunya ada seniornya. Ada seniornya. Terutama yang ketua-ketua sanggar itu. Berarti pada saat itu datang ke sanggar diajari. Iya, begitu. Terus dalam sebulan berapa kali mengiringi pagelaran wayang kulit? Istilahnya ditanggap ya gitu ya. Antara kisaran 10 sampai 15 kali dalam satu bulan, rata-rata itu. Terus paling jauh itu kemana pada saat menjadi seorang mayaga mengiringi wayang kulit? Kalau paling jauh kita pernah di Subang juga. Pernah di Subang. Kalau ke luar kota gitu nginep atau pulang pergi? Biasanya pulang pulang pergi. Apa suka dan duka menjadi mayaga? Sukanya terkadang kita itu maklum ya karena saya kan terlahir dari keluarga petani ya. Jadi istilahnya terkadang kalau ada suatu tanggapan itu merupakan suatu apa ya rezeki. Nah, sukanya itu. Dukanya terkadang istilahnya apalagi yang baru kita lewati itu kan musim corona tuh. Terkadang jadi enggak digagalin gitu dukanya. Oh, sangat-sangat ngaruh. Sangat ngaruh untuk umum, tapi kalau untuk kepuasan saya memainkan musik, sebenarnya nggak ngaruh. Tapi kalau untuk umum, saya juga akhirnya kebawa juga kan, istilahnya kecewa gitu. Tapi kalau berbicara jiwa, enggak. Jadi kalau hujan, gini, jadinya nggak jadi main? Gitu. Oh ya, nggak bisa. Tetap main. Oh, tetap main. Oke. Terus, selain menjadi nayaga, kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan saya bercocok tanam, juga kerja di rotan, juga sebagai pengrajin-pengrajin juga ya, pokoknya intinya kerja serabutan lah gitu. Mengapa tertarik untuk ikut serta dalam kesenian wayang kulit? Kalau berbicara tertarik itu sama dengan bagian jiwa ya istilahnya. Itu kan sudah jiwa saya itu sudah ke situ, istilahnya jiwa seni. Jadi kalau tertarik secara otomatis itu akan tertarik, Mas. Gitu. Tentunya ada. Kayak semacam kita ditanggap di daerah pegunungan, itu kan terkadang saya naik motor nggak kuat gitu. Terus, apa istilahnya? Ya itu, di antara yang paling berkesan tuh, tinggal besoknya aja main terus digagalin gitu. Itu. Karena apa digagalin? Ya itu, yang musim corona itu tuh. Nah, terkadang itu tuh kan antara jadi enggak gitu. Ada persiapan apa yang dilakukan seorang mayaga sebelum pagelaran wayang kulit berlangsung? Tentunya saya sebagai istilahnya bisa dibilang masih muda ya. Yang namanya persiapan yang utama adalah kesehatan. Kita jangan lupa istilahnya meminum vitamin. Terus itu secara buat kesehatan. Tapi kalau buat masalah sakralnya, tentunya kita harus baca doa. Dan doa tersebut istilahnya secara pribadi dan ada yang itu yang bagian penggong itu di antaranya yang harus bisa baca doa karena di situ sakralnya ada di gong. Dia melakukan sesajen atau? Iya, sesajen. Oh, jadi yang megang gong itu melakukan sesajen. Sesajen itu sudah disiapkan dari tuan hajatnya. Jadi kita tinggal istilahnya mengijabkan saja gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Harapannya untuk kesenian wayang kulit di Desa Selangit apa? Harapannya semoga tetap lestari. Istilahnya paling enggak buat anak-anak muda kita, marilah kalaupun enggak nanggap juga, istilahnya minimalnya itu mau melihat gitu. Supaya kesenian wayang ini bisa terus dinikmati dan terus pengapa pelaku seninya juga bisa makan dari situ. Intinya begitu. Oke. Nah, setahu saya kan di Desa Selangit itu banyak anak-anak muda yang tertarik juga kan ikut wayang kulit, topeng gitu. Nah, Wang Kano ini melihat anak-anak muda tertarik ke situ tuh tanggapannya gimana? Wah, sangat positif banget dong. Karena di situ juga saya sering melibatkan diri sebagai pengajarnya juga gitu. Intinya sangat positif. Saya senang sekali. Berarti Mang Kanu juga mengajarkan yang muda-muda, iya. Ngajarin apa? Ngajarin kalau buat dasar itu kita bisa ngajarin semua kecuali kendang ya. Kecuali kendang. Kalau buat dasar saya bisa semua kayak semacam saron, kayak semacam tutukan, kecuali kendang saya nggak punya basic di kendang. Terus ada nggak anak-anak yang Mang Kano didik nih ajarin dan sekarang selalu ikut manggung? Ada, berapa banyak. Kalau terhitung kurang lebih ada sekitar 7 orang mah.
Nah, mari ringan. Gak ayam beda nyolong dari nyingkur. Oh, kok boleh pangan itu ya? Iya. Gong lu pun. Hasilnya sih kok boleh pangan itu hasilnya. Ketun. Respon masyarakat untuk di Desa Selangit ini sangat antusias sebenarnya. Mereka itu ketika saya memiliki ide untuk menghidupkan atau menggelarkan misi kesenian saya itu, mereka benar-benar tanpa apa namanya basa-basinya itu menerima upah lah. Mereka itu ikhlas untuk menyukseskan acaranya, bahwasanya mereka itu menghargai kinerja saya. Kata beliau, kita ini nggak menanggap tapi dikasih kepercayaan. Jadi mereka itu ya benar-benar apa namanya, nggak ada tekanan sama sekali sama sayanya. Nah, inisiatif mereka sendiri untuk membantu menyukseskan acara tersebut. Pokoknya dalam acara apa aja, ada acara Unjung Buyut, acara Agustusan dan lain sebagainya. Di Desa Selaya ini terkenal kental masyarakatnya, mayoritasnya itu dulunya banyak seniman-seniman besar di sini. Bukan hanya dalang topeng, di sini juga ada pengrajin wayang juga ada. Jadi saya itu menguatkan budaya yang ada di sekitar ini, Desa Selangit ini. Nah, saya juga bukan keturunan dalang wayang, tapi saya memiliki keinginan besar itu sebagai dalang wayang kulit Gagrak Cirebon di sini. Jadi memang sudah tuntutan saya dari kecil, sudah jadi cita-cita saya itu harus jadi dalang wayang kulit. Seperti itu. Proses pemotongan ayam. Untuk sesajen. Gong. Motong.
Ayam putih. Jam segitu itu. Sebenarnya banyak sukanya sih, karena ketika saya jadi dalang sekarang itu saya banyak dikenal oleh masyarakat Selangitnya khususnya dan masyarakat Cirebon pada umumnya, dan sampai pegelaran saya ini sudah banyak yang mengetahui bahwasanya di Selangit itu keseniannya nggak putus, ada penerusnya. Dan alhamdulillah untuk di Desa Selangit ini saya pribadi bisa menularkan pengetahuan saya di dunia bidang wayang ini, seperti itu. Dukanya itu kalau untuk curhat duka, dalang wayang itu kan masuknya kan ranah musiman, karena dalam satu tahun itu dalang wayang paling ada jatahnya itu 4 bulan di antara setahun ini untuk pementasan, dan bulan-bulan yang lain itu kita nganggur. Nah, seperti itu tadi. Jadi banyak nganggurnya di ketimbang sama manggungnya tuh. Jadi banyak liburnya di dalam bulan yang lainnya. Kalau untuk pementasan itu ya dalam setahun itu 4 bulan kita masih bisa bekerja di dunia pagelaran wayang kulit ini. Kita berbicara tentang masa lampau, itu waktu pandemi itu kita bikin pagelarannya lewat streaming supaya masyarakat tersebut bisa mengetahui, oh berarti wayang kulit ini masih ada penggeraknya atau masih ada pelestarinya. Nah, selesai pandemi ini kita mulai sistem masih panggungan lagi, diundang lagi untuk hajatan atau acara unjung atau acara perkantoran dan lain sebagainya. Kita sekarang alhamdulillah sudah berjalan lagi. Jadi kita mengisinya itu ya untuk pengenalannya ke masyarakat ya seperti itu. Kalau misalkan ada masyarakat yang memiliki keinginan untuk diunjung buyut dan lain sebagainya, itu mereka itu memusyawarakan dulu ke saya. Nah, saya ini mau ada acara ini nih, gimana, ada ide enggak? Nah, disitulah kita menyeting untuk menyukseskan acara tersebut. Seperti itu. Terus kalau misalkan sekarang udah nggak pandemi dan lanjut panggungan, live streaming tetap jalan atau enggak? Enggak, kita enggak live streaming jadinya. Karena untuk penyiapan panggungan sendiri kan kita harus ada proses latihan, terus proses penataan musiknya, terus lakonnya seperti apa kan, seperti itu. Kalau misalkan live streaming kan kita nggak ada latihan, langsung pentas saja, karena sudah ada asal awalnya gitu, ada pengawalannya seperti itu. Rekot canda pembuangan tegesa kencang jine dingin bos imrah kang imrah minangkane
apa Kresna beli kelingan bengen waktu ramat tua pendawa yaiku Pandu Dewanata bisa nih jadi musuh bendu ning Batara Guru karena nganggo asma ning ratu ning Dewa Batara Guru yaiku Pandu Dewanata. Harapan saya khususnya generasi penerus nih mas, soalnya banyak sih dalang-dalang yang pada almarhum, saya juga merasa sedih gitu tuh mas, karena senior-senior saya udah pada almarhum, jadi pengennya khusus generasi penerus, hayulah belajar bareng-bareng, belajar bareng-bareng dalang wayang juga, sekarang kan itu si West Gallery tuh, saya acungin jempol, dia bagus. Bagus dia, cara berpikirnya juga jenius, dia bagus. Bisa dalang, bisa apa maksudnya? Kerajinan juga dia jalan, saya salut sama dia. Cuma saya juga pengennya tuh buat ini nih, buat generasi penerus Sinden. Saya tuh pengen mengajak tuh mas, hayu pada belajar. Maksudnya buat generasi penerus, karena Sinden tuh mulai jarang mas. Kembang putih yang gilungan mama itu irmanya. Cuma generasi penerus kadang-kadang susah. Namanya juga anak-anak kan. Dia bilang, enggak lah, susah lah gitu. Memang di gamelan susah mas. Ini ada gak ngajarin anak yang muda gitu buat Inden itu? Ada banyak sih anak? Ya ada, sekarang ada 5 orang ya. Ada 5 orang saya ajakin hayu-hayu. Kadang-kadang sekarang penyanyi organ pada ikut sini, ayo belajar, saya bilang, kamu harus semangat. Kalau di organ ada batasnya, saya bilang, ada batasnya tuh, seumur saya aja di organ udah gak masuk mas, ketuaan katanya, kan bermunculan generasi penerus yang anak kecil-kecil pada pintar, tapi kalau di wayang kulit, walaupun udah tua, yang namanya sinden, insya Allah masih bisa laku. Belum, dia baru ini, baru apa ya, baru mulai belajar gimana gitu. Sedukinnya diam titani, sepakan ima diawasi.
alhamdulillah lumayan lama sih. Cuma kalau dulu kan sering sering vakum gitu. Jadi ya sekarang 5 tahun lah. Mulai lancar lagi gitu. Kebanyakan vakum sih. Jadi kalau banyak kesibukan vakum lagi gitu. Awalnya sih tahun berapa mulai? Awal nyinden dulunya tuh tahun 85 belajar nari topeng dulu. 85 nari topeng, terus sampai ke sandiwara, terus sampai ke sintren, genjring juga dulu tuh semua, tarling gitu. Persiapan apa aja yang dilakukan seorang sinden sebelum mulai pagelaran? Sebelum mulai pagelaran terutama make up. Make up, kesehatan juga harus dijaga gitu. Masalah makanan juga harus dijaga, kan namanya kita sinden kan jual suara gitu. Jadi kalau suaranya serak ya otomatis drop, nggak bisa ini, nggak bisa aktivitas ya. Gitu. Terus kalau make up itu sebelum pagelaran tuh berapa lama? Ya minimal setengah jam juga kelar. Dalam sebulan berapa kali nyinden? Nggak tentu ya mas, maksudnya nggak tentunya tuh kadang-kadang banyak yang dadakan gitu kan, kadang-kadang ada acara di kabupaten gitu, terus orang hajatan juga ya dadakan lah, banyak kan begitu. Selain nyinden ngapain lah kegiatannya? Kegiatan di rumah biasa ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus cucu gitu. Suka dan duka menjadi seorang sinden, ceritain. Aduh banyak sekali mas. Sukanya? sukanya seneng gitu. Senya satu, banyak teman, banyak saudara gitu. Terus pulang nyinden dapat uang, makan gratis. Gitu. Dukanya kalau perjalanan jauh mana tempatnya juga belum pasti di mana, kan nyari-nyari muter-muter gitu tuh mas. Terus kalau lagi hujan ya Allah, kadang-kadang kayak gimana ya mas ya, sedih gitu mas di jalan-jalan tuh sampai kehujanan gitu. Ada pengalaman paling keinget ya pas pengen nyinden yang paling berkesan lah gitu? Ada pas itu tuh manggung di daerah Majalengka, kan lumayan jauh tuh mas, satu tempatnya juga saya belum tahu tempatnya di mana. Kalau di Majalengka kan pegunungan, kalau kita di sini kan apa maksudnya perkampungan begini kan jalannya tuh nggak naik turun gitu tuh. Ya Allah itu teman saya itu mas, sampai sedih banget saya. Pas naik motor dulu sih belum ada ini mas, jadi naiknya tuh sepeda. Naik sepeda dulu, zamannya dulu tahun berapa ya? 87. Itu teman saya tuh mas, teman apa ini yang biasa nabu gamelan, jatuh itu mas. Ya Allah sampai sedih banget gitu mas. Jadi manggung lah. Jadi sih, tetap manggung. Terus pas manggung di ini di daerah Bobos. Di daerah Bobos kan hujan angin begini nih mas. Hujan angin begini saya naik motor hujan-hujanan mas. Pas itu tuh pohon pada tumbang di jalan. Nggak tahu pohon tumbang tuh mas. Kita kenceng naik motor dor blor. Wah sampai ya Allah. Cuma waktu dulu kan nggak kayak sekarang mas. Maksudnya dulu sinden tuh jarang gitu. Jadi ya Allah baju kotor semua mas. Sampai dadak ganti baju tetap nyanyi. Sampai belepotan gitu loh. Tetap, karena nggak bisa diwakilkan sih, udah apa ya, maksudnya kita nerima yang nggak bisa diwakilkan mendadak gitu tuh mas, harus jalan. Di Selangit kan banyak nih anak-anak muda yang yeah. Tertarik ya sama sinden. Iya iya mas. Ya. Tanggapan Mimi gimana nih melihat anak-anak muda pada tertarik? Iya alhamdulillah saya sebagai orang tua gitu merasa seneng gitu mas, seneng terutama anak saya tuh. Anak saya kan sekarang lagi belajar nari topeng nih, yang tadi saya dandanin tuh mas. Pengennya saya buat generasi penerus saya. Soalnya zaman sekarang itu namanya sinden udah jarang mas. Terutama sinden, dalang wayang juga jarang. Ya memang sekarang lagi bermunculan sih, alhamdulillah banyak juga lagi bermunculan gitu. Cuma sinden ya masih jarang. Kalau penyanyi organ kan zaman sekarang ibarat jamur tuh mas. Bermunculan karena
Kalau penyanyi organ gampang, Mas. Sekarang belajar buat malam nyanyi bisa. Tapi kalau sinden setahun aja bisa udah jago. Berarti gimana? Mimi mau anaknya jadi terusin gitu. Insyaallah pengennya tuh. Mau jadi yang lain. Kenapa maunya ya udah jadi sinden enggak apa-apa? Enggak, saya gini, saya terserah anak aja gitu, Mas. Anak tuh pengennya gimana gitu. Saya enggak harus begini, enggak harus gini, enggak, terserah anak saja. Cuma dia kan udah punya basic ini ya, seneng seni gitu. Mudah-mudahan dia bisa gitu. Jawa tak katurun serawi pun jawa tak. Ya Kresna tak terima panjang remamu Kresna. Jawa tak katurun.
hiburan sarawi Jawa. Senjaki uga tak terima penyengramamu senjaki. Gincang kulit piksa pun apakan dadiakan rawuni pun jamata induar wak. Ya kesuhun resnagi ya marga aku rawuni duar wak ini sepisan aku ngeresakan bingah seneng karo kersana bisa ketemu maning karo kersana nanging pada dan padane aku bisa ketemu duar wak karo kersana aja di rasakan benak iman aku seneng kersana dengan ning duar wak pembangunan yang maju bocah nom-nom mana kompak marga kasna iki wong bijak-bijaksana ing wong yen mekonen kang dadi rasakan seneng wong kula tampi jawata kula iki nampi punapakan dadiaken priyogi niku jawata induan rapi. Nah, untuk lakon yang semalam itu namanya Raden Teopati. Raden Teopati itu putranya Prabu Kresna, yang mana si Prabu Kresna ini menginginkan untuk suatu saat dia besar itu bisa jadi pemimpin yang bijaksana seperti Ratu Neng Dewa Petar Guru atau Petar Guru. Petar Guru ini kan suatu raja yang paling besar jabatannya. Jadi 25 negara ini yang ngepalai Petar Guru. Dan siapa yang namanya pakai namanya Betara Guru itu bakal dibunuh. Karena namanya Betara Guru itu enggak boleh disamaratakan dengan manusia biasa karena Betara Guru sendiri kan masuknya ranahnya dewa. Makanya semalam wayang ini diutus atau disuruh sama Betara Guru untuk mengambil putranya Prabu Kresna yang namanya Raden Teopati tersebut. Waduh. Ini bocah utet cerit itu apa gurang-gurang yang berteng-teng mencilat matai. Apa? Jawa ini meden-meden ini apa ini? Kurang aja. Baksa kepacet. Anggurang-gurang yang bocah kambing sore temen babar. Bakal itu ke ngebulakan kawan cak. Waduh, waduh, karwana si Jaki. Siapa wong wetan melanggar undang-undang yang kedewatan itu bakal kenang benar. Yen kang nami undang-undang itu kang bating rugi akan negara. Kalau untuk respon desa itu, ya contoh kita pegelaran semalam aja, itu mutlak nggak ada. Itu nggak ada dukungan sama sekali dari Pemda setempat. Dan saya semalam pementasan itu berharap besar adanya wakil atau pakuunya langsung datang di acara saya tersebut. Karena di acara Unjung Buyut tersebut itu memang baru dijalankan lagi adanya saya menggelarkan wayang kulit semalam suntuk, semalam itu. Jadi menurut saya sih untuk kedepannya ya pemerintah itu harus lebih mengutamakan misi kesenian karena kesenian ini kan masuknya ranah yang benar-benar perlu kita lestarikan suatu identitas desa juga seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin. Pekerjaan saya sebagai perangkat desa yang sejak 2009 sampai sekarang menduduki jabatan sebagai kasih pelayanan. Berarti sekitar 11 tahun. Kalau sebagai perangkat desanya, saya masuk jadi perangkat desa itu sejak tahun 1999. Kalau sebagai kasih pelayanannya sejak tahun 2009. Pak Muhaimin ini bergerak di dunia seni juga nggak Pak? Boleh diceritakan? Sebenarnya saya dari kecil itu
sangat senang dan suka di dunia musik, terutama musik dangdut. Bahkan sampai sekarang saya sebagai penyanyi antar panggung. Sejak mudanya saya penyanyi antar panggung, dari panggung-panggung saya pernah menyanyi, tetapi nyanyiannya itu adalah nyanyian yang khusus dangdut. Apakah sampai sekarang masih aktif, Pak? Alhamdulillah sekarang juga masih aktif, cuman agak sedikit renggang, ada kerenggangan sedikit karena kebetulan saya sekarang sejak tahun 2021 itu memegang musholah, menghadapi musholah. Jadi artinya mempunyai rasa kemaluan sedikit, sedikit malu untuk seperti zamannya muda, tetapi untuk menyanyi masih tetap berjalan. Bagaimana tanggapannya melihat kesenian dari Desa Selangit? Sebenarnya kesenian dari Selangit itu kesenian yang dari zaman dulu juga pernah ramai. Tetapi ramainya itu adalah bagi orang-orang tertentu. Namun beberapa tahun kebelakang, para anak muda di Desa Selangit semuanya senang, dan bukan saja senang, bahkan sampai ikut berlatih untuk menabuh gamelan dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerintah desa sangat mengapresiasi, sangat mengacungkan jempol. Bahkan harapannya ya semoga semuanya bisa melakukan hal itu, karena Selangit sebenarnya adalah daerah seniman. Adakah dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa di sini, khususnya untuk kesenian di Desa Selangit? Hal inilah yang perlu kita sampaikan kepada semua jajaran, baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional sekalipun. Karena 5 tahun kebelakang pernah saya dihadiri oleh Ibu Kapolda, yang mana beliau ingin mengetahui sejauh mana keadaan seniman Selangit, kemudian sanggar-sanggar Selangit. Ternyata pada saat itu keadaannya sangat porak-poranda. Kehadiran beliau dalam keadaan sanggar yang tidak utuh, bahkan hampir roboh. Nah, pada saat itulah kita pemerintah menyampaikan, memohon kepada Ibu Kapolda agar supaya bisa menekan ke tingkat kabupaten tentang masalah anggaran budaya. Anggaran budaya konon ceritanya setiap tahun dikucurkan, setiap tahun disalurkan, akan tetapi tidak pernah nyampe ke kita, tidak pernah nyampe ke desa. Alasannya berbagai liku. Sebagai pemerintah Desa Selangit, sudah memberikan dukungan apa untuk kesenian di Desa Selangit? Tahun 2010 itu pernah pemerintah desa membelikan satu paket gamelan topeng untuk diserahkan kepada pemuda. Bahkan pada saat itu juga kita semua perangkat desa ditekan oleh pejabat Rasito untuk sekiranya bisa tampil, untuk bisa langsung nabu, apa artinya membunyikan, atau misalkan kita kira-kira perangkat desa bisa sebagai pajak. Nah, kemudian sekarang bergantinya kepala desa, juga perangkat desanya juga berubah, maka untuk saat sekarang sementara vakum. Artinya perangkat desa kurang senang dengan menabuh gamelan seperti yang kita lakukan kemarin. Terus adalah perangkat desa yang juga berperan aktif dalam kegiatan kesenian, misalnya menjadi koordinator atau yang sejenisnya. Itulah tadi yang saya sampaikan. Karena yang namanya perangkat desa itu adalah tergantung pucuk pimpinan. Pucuk pimpinannya berganti, kubunya ganti, maka perangkat desanya ganti. Contoh misalkan pada tahun 2009, 2010, bahkan sampai 2015, pucuk pimpinannya itu adalah sebagai orang-orang yang senang dengan seniman. Maka semua perangkat desa juga bisa menabuh gamelan, juga bisa ikut berbaur dengan para seniman, bahkan seringkali mengkoordinatori tentang masalah seniman. Nah, dikala
pucuk pimpinan atau kunya berganti, perangkat desanya pun ganti. Jadi orang yang dulunya pernah berkecimpung dalam koordinat mengkoordinatori seniman dan sebagainya, maka berganti seorang yang baru, perangkat desa yang baru, ya beda lagi. Kalau misalkan kubunya nggak senang dengan seniman, nggak senang dengan olahraga, ya justru mentah. Artinya seramai apapun disebut seniman dari kapan pun selangit, tetap tidak akan ada suara atau tidak akan ada gambaran-gambaran yang sedikit bisa memajukan untuk selangit. Itu masalahnya. Pesan untuk seniman di Desa Selangit, mengingat bantuan dari pemerintah desa bisa dikatakan minim. Silakan. Baik. Saya atas nama pemerintah Desa Selangit menyampaikan kepada seluruh para pemuda dan pemudi yang senang, yang suka, yang giat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seniman, seperti budaya, menggalilah, berkreasilah sebanyak-banyaknya. Jangan dulu puas seandainya mempunyai atau memiliki kemampuan sedikit, apakah di bidang tari topeng, apakah di bidang wayang, untuk menggali dan belajar terus. Kira-kira bisa dicium, bisa didengar oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua berdatangan, semua pengen tahu yang sebenarnya bagaimana Desa Selangit. Karena sejauh ini tanpa ada niat, tanpa ada kegiatan yang aktif, yang kreatif setiap hari dilakukan, maka semuanya tidak akan menemukan kesuksesan. Di samping itu, kita juga kepada pemerintah desa khususnya, jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri, mari kita dukung. Contohnya, kita di Desa Selangit ada generasi, ada pemuda yang siap ditampilkan untuk sebagai dalang wayang. Juga ada pemudi yang siap ditampilkan sebagai kelanjutan seniman tari topeng yang sudah tua. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemerintah, sebagai bapak angkat, angkatlah anak-anak kita, angkatlah para pemuda dan pemudi kita Desa Selangit, terutama yang berkompeten, terutama yang mempunyai keahlian dalam bidangnya, mari kita besarkan. Setiap kegiatan-kegiatan, baik itu di tingkat desa maupun kegiatan-kegiatan yang di kerukun-kerukun seperti halnya di buyut-buyut, kita hidupkan. Kita tampilkan anak-anak muda kita sebelum kita menampilkan seniman wayang atau tari topeng dari luar desa. Kita bangkitkan, mari kita besarkan agar supaya anak-anak muda kita yang sebagai dalang wayang, yang sebagai penari topeng, yang sebagai panjak, gamelan akan bisa diresap, akan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan bahkan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya di pekerjaan saya di dunia wayang ini besar sebenarnya. Saya itu mempunyai impian tempat ini, entah itu kapan terlaksananya. Saya itu pengen dibikin sanggar wayang. Pengennya di Cirebon itu gak ada, dari mulai sanggar kerajinannya, dari mulai sanggar kerawitannya, dari sanggar sindennya sampai sanggar dalangnya, dan sampai sanggar kerajinan wayang kulit dan topeng. Karena saya itu hidupnya sudah masuknya udah sendiri karena bapak sama ibu saya sudah nggak ada. Jadi impian saya besarnya itu untuk menguatkan identitas negaranya itu seperti itu. Rumah ini saya pengen dibikin sanggar untuk wadahnya para anak-anak yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Kalau misalkan tempat saya udah terbangun megah tempatnya sih, insya Allah saya itu bakal sekuat tenaga untuk terus melestarikan wayang kulit Gagrak Cirebon ini. Harapannya seperti itu besarnya.
ada load no cargo ya. Enggak ada load. Nah, anjing. Terus, gila ya.